ini sebetulnya apa namanya ya, situasi yang tidak mudah ya dihadapi oleh Golkar ya. Kalau Bu Ayrin kan seperti yang sudah kita lihat tadi malam Pak Bahlil atau DPP sudah memberikan B1 KWK kepada Pak Andrasoni dan Pak Dimyati ya. Tapi siangnya kan Ibu Ayrin sudah juga mendeklarasikan dirinya tetap menjadi calon gubernur bersama dengan Pak Ade ya. Nah, jadi tentu ini sebetulnya apa namanya ya, situasi yang tidak mudah ya dihadapi oleh Golkar ya. Tapi kita sekali lagi mengatakan bahwa pilihannya itu berdasarkan kepentingan yang lebih besar ya. Kebersamaan kami dengan Koalisi Indonesia Maju ini adalah tadi seperti yang saya katakan, lebih pada mengutamakan kepentingan kebersamaan yang lebih besar, itu kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah, tapi dalam prakteknya nanti saya kira kita tentu memberikan menghargai juga sikap politik Ibu Ayrin yang memang secara syarat, secara kompetensi ya memenuhi untuk bisa calon di Banten gitu. Nah, cuman saya berusaha menyampaikan kepada DPP ya, selama Ibu Ayrin itu bisa berkomunikasi ya dengan teman-teman DPP Partai Golkar atau teman-teman Golkar di Banten sampai ke kabupaten kota, tentu kita ya memberikan selamat gitu ya, memberikan keleluasaan, itu hak pribadinya Ibu Ayrin. Tapi tentu kalau atribusi partai itu dipergunakan kepada yang formal ya, dan kami tidak akan memberikan, saya mengusulkan ya kepada teman-teman DPP untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Bu Ayrin ya, karena itu hak sebagai warga negara yang dijamin konstitusi, apalagi dia masih menyatakan sampai sekarang adalah kader Partai Golkar ya. Tentu kita memberikan kesempatan juga kepada Ibu Ayrin. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.